warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali di channel Yadi Supriyo Daniel. Di video kali ini saya akan membuat pupuk cair POC dari nanas, ya, dari limbah nanas, karena di sini banyak sekali petani nanas dan juga pengrajin wajit dan dodol nanas, ya. Nah, biasanya kulit-kulitnya itu dibuang, bahkan banyak juga nanas-nanas yang busuk yang tidak terpakai dibuang ke tempat sampah. Jadi di video kali ini saya akan mempraktikkan membuat POC dari nanas beserta manfaatnya untuk tanaman buah-buahan ataupun tanaman bonsai. Oke, simak terus video ini dan jangan lupa subscribe-nya, dan mari kita lanjut saja. Nah, ini teman-teman salah satu contoh, ya, POC nanas yang sudah saya buat. Saya sudah fermentasikannya sekitar 3 minggu. Semakin lama akan semakin bagus, ya. Nah, ini siap pakai, bisa disemprotkan ataupun bisa dikocor langsung ke tanaman. Dan setelah 3 minggu, nah, hasilnya seperti ini. Kita saring dulu. Thank you.
Kedua apa pokoknya? Contoh ya POC nanas yang sudah saya buat, saya sudah fermentasikan ya sekitar 3 minggu, semakin lama akan semakin bagus ya. Nah ini siap pakai, bisa disemprotkan ataupun bisa dikocor langsung ke tanaman.